Saudara Polres Muna mengawal pemakaman jenazah pasien COVID-19 untuk mencegah konflik sosial antar warga. Pemakaman jenazah pasien COVID-19 dikawal personil Polres Muna Selasa 1 September 2020. Pengawalan dilakukan untuk menghindari konflik sosial antar keluarga korban dan masyarakat terkait penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 di pemakaman umum. Pasien COVID-19 inisial MS dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Muna sejak 29 Agustus 2020 dengan keluhan sesak napas dan demam tinggi. Pasien ini meninggal dunia pada Selasa siang. Nah, kita ini di samping tugas dan tanggung jawab dari kepolisian untuk bisa menghindari terjadinya konflik sosial antara masyarakat. Dan kadang-kadang masyarakat tidak terima gue dimakamkan begini. Jadi kita kehadiran polisi untuk mengamankan dan membuat nyaman masyarakat. Kasus ini merupakan kasus ketiga kematian pasien COVID-19 di Muna. Dari Muna, Fibro Tameng, Enyus memberitakan.